Burung gagak. Burung gagak memiliki penampilan yang mencolok dengan bulu hitam yang mengkilap. Tubuh mereka besar dan ramping dengan sayap yang lebar. Paruhnya kuat dan berbentuk kerucut, berwarna hitam atau abu-abu. Mata mereka berwarna gelap, seringkali hitam atau coklat tua, dan memiliki ekspresi tajam. Kaki mereka kuat dengan cakar yang tajam yang memudahkan mereka dalam mencari makanan atau memanjat. Burung gagak termasuk dalam kategori burung berukuran besar. Panjang tubuh mereka berkisar antara 45 hingga 65 cm. Sementara rentang sayapnya mencapai sekitar 85 hingga 100 cm. Namun, ukuran ini bisa sedikit berbeda tergantung pada spesies dan daerah geografisnya. Salah satu keunggulan burung gagak adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa terhadap berbagai habitat. Mereka dapat ditemukan di hutan, padang rumput, daerah perkotaan, pedesaan, dan bahkan daerah pegunungan. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu burung yang paling meluas secara geografis. Gagak adalah burung yang sangat cerdas dan sosial. Mereka sering terlihat dalam kelompok besar, yang disebut pasukan, dan berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Ini termasuk berburu bersama, bermain, dan berkomunikasi dengan cara yang kompleks. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa burung gagak memiliki kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa dan dapat menggunakan alat sederhana untuk mendapatkan makanan. Gagak adalah pemakan serba, yang berarti mereka memiliki diet yang sangat beragam. Mereka dapat memakan biji-bijian, buah-buahan, serangga, bangkai, hewan kecil, dan bahkan makanan manusia jika diberikan kesempatan. Keberagaman diet mereka adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat hidup di berbagai habitat. Burung gagak dikenal karena panggilan mereka yang berisik dan variasi bunyi yang kompleks. Mereka memiliki beragam suara, termasuk cakap yang berisik dan kadang-kadang bisa terdengar seperti tawa. Suara mereka digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok dan untuk mengidentifikasi ancaman. Peran dalam budaya. Gagak telah lama menjadi bagian dari budaya dan mitologi di berbagai budaya di seluruh dunia. Mereka sering diidentifikasi dengan simbolisme yang berbeda, seperti kecerdasan, kematian, atau bahkan sebagai pembawa pesan di beberapa kepercayaan tradisional. Keberlanjutan. Meskipun beberapa spesies gagak telah menjadi adaptasi yang sukses terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, beberapa juga menghadapi ancaman. Ini termasuk perburuan ilegal dan perusakan habitat alami mereka. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang perlindungan untuk melindungi burung gagak dan populasi mereka. Secara keseluruhan, burung gagak adalah makhluk yang menarik dengan peran penting dalam ekosistem dan budaya manusia. Kecerdasan mereka yang tinggi, adaptasi luar biasa, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan membuat mereka menjadi subjek penelitian yang menarik dan simbolisme dalam berbagai konteks budaya.